Pria ini menjual burger dari daging manusia, bahkan mendeskripsikan rasanya. Joe Matney adalah pria kelahiran 1955 yang berasal dari Baltimore, Amerika Serikat. Memiliki masa kecil yang kurang bahagia, ia pun tumbuh menjadi pribadi yang kejam. Joe mulai melakukan pembunuhan pada tahun 1994 setelah ia ditinggal pergi oleh anak dan juga istrinya. Namun, karena minimnya bukti, ia hanya ditahan selama 18 bulan. Dan begitu dibebaskan, Joe justru semakin brutal. Selagi melanjutkan aksi pembunuhan yang sebagian besar menargetkan wanita tuna susila, Joe juga membuka kios barbecue di mana ia menjual burger dengan bahan di luar nalar, yakni campuran antara daging sapi, daging babi, dan daging para korbannya. Ia baru ditangkap pada akhir 1996 setelah menghabisi lebih dari 10 orang. Dan dalam kesaksiannya, Joe mengatakan bahwa daging manusia memiliki rasa yang mirip dengan daging babi, sehingga orang-orang tak akan menyadarinya.